ada di unboxing barang Maverick 8 dan kelas 11. Lalu yang ketiga, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP disederhanakan agar guru memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran. Dan yang keempat, penerimaan peserta didik baru PPDB berdasarkan zonasi lebih fleksibel. Presiden Joko Widodo tampaknya bakal mendukung penuh kebijakan yang diambil pembantunya. Lo ditanya suara ini. Asesmen tidak hanya bisa mengukur kompetensi siswa, tetapi juga sekolah. Ya artinya mau tidak mau, akan ada angka-angkanya. Yang angkanya di bawah B tentu saja harus skeleton. Sehingga mereka bisa naik unboxing. Para menteri regulation mana yang perlu disuntik injeksi yang atas. Oh, ini. Kebijakan ini tentu ditanggapi beragam. Oh. Ada yang menganggap asesmen kompetensi bisa lebih jernih memotret kemampuan pelajar. Ada yang merasa penghapusan ujian nasional bisa siswa menjadi lembek. Jadi undangannya yang hilang. Tahun pertama kalinya tuh pendidikan di Indonesia tidak pakai hadapan. Kecil sekali. Bahkan mawar itu didorong. Ini bagusnya sebenarnya dalam portofolio. Problemnya adalah niat yang bagus ini harus melihat kebijakan. Salah menangkap dari hasil riset menunjukkan bahwa guru-guru Indonesia itu mengajar dengan pola yang tidak berubah selama 25 tahun terakhir. Jangan menciptakan generasi muda yang lebih dan sesuai dan belajar. Belum dicoba. Di luar kualitas kebijakan atau tahu bagaimana rasanya. Benar-benar bisa mengukur bahkan meningkatkan kompetensi pelajar Indonesia. Penggantian aturan di bidang pendidikan sudah terlalu sering terjadi. Kata orang, ganti menteri selalu ganti kebijakan.